Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Selamat datang lagi di video saya kali ini. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang prosotan paling gokil dan mainstream yang sudah dikumpulkan oleh tim saya. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini. Kenapa? Karena saya mengupload video setiap hari. Yang pertama ada prosotan Skylight. Prosotan ini berada di gedung Los Angeles, Amerika Serikat. Prosotan ini terbuat dari kaca. Gedung ini memiliki ketinggian 310 meter, tepatnya di lantai 70. Teman-teman mau tahu gambarnya? Nanti saya akan buatkan. Nomor 2, prosotan Toilet. Prosotan ini berada di Museum Sains di Tokyo, Jepang. Prosotan ini bentuknya seperti toilet raksasa. Bahkan, kalau kalian mau memainkannya, kalian akan dikasih topi yang bentuknya seperti kotoran manusia. Yang ketiga, ada prosotan Skywall. Dolny Morava Skywall berada di ketinggian 1100 meter, dibangun untuk melihat pemandangan dari atas. Prosotan ini dibuat agar pengunjung tidak perlu capai turun tangga lagi. Yang keempat, ada prosotan tangga darurat. Prosotan tangga darurat di mana ya? Prosotan ini sengaja dibuat oleh pemilik apartemen untuk keadaan darurat. Prosotan ini juga dapat digunakan oleh orang tua tanpa mengeluarkan tenaga. Prosotan ini berada di Cina. Yang kelima, ada prosotan Urichana Slide. Prosotan ini berada di Perancis. Prosotan ini memiliki 33 meter dengan panjang 112 meter. Dan yang terakhir, prosotan Koikiri Body Plung. Prosotan ini berada di Amerika Serikat. Prosotan ini memiliki desain yang unik, bertemakan gunung berapi. Prosotan ini memiliki ketinggian 38 meter. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video top story saya. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini. Kenapa? Karena saya mengupload video setiap hari. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi atau video terbaru terupdate dari channel ini. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Dadah!